Selamat datang di konten Why-nya Toram Online. Pastinya bersama gue, Rur Channel. Gue bingung banget ya bro, kenapa di tempat leveling bos Gema ini sangat sepi orang. Kurang lebih gue udah 3-6 hari cari partian di sini. Why gitu, why, kenapa? Kenapa di tempat Gema ini sepi? Biasanya itu rame banget bro, banyak orang yang leveling dan juga banyak orang yang farming. Kenapa akhir-akhir ini susah banget cari partian di sini bro? Why? Di bos Gema ini lu bisa leveling sampai 250, tapi kebanyakan orang malah pindah ke mini bos Bulamius. Yang gua lihat-lihat di mini bos Bulamius itu selalu ramai guys, dan gampang juga di sono cari partian leveling. Ya katanya sih juga bisa sampai cap 250 di sana, tapi XP-nya kan kecil coy. Ya lebih besar juga di bos Gema, XP-nya juga besar, tapi kok tempatnya sepi mulu coy. Kenapa ini? Ada apa? Why ini? Why? Padahal ada alasan lain coy. Selain lu bisa leveling di bos Gema itu sampai 250, lu juga bisa farming beberapa item. Ya, item ini juga bagus menurut gua. Yang pertama, lu bisa dapetin ekstal Gema dengan harga pasaran segini, dan ditambah beberapa item untuk BS Intan Gema dengan harga 3M. Ya, item ini bisa lu gunakan untuk membuat senjata. Biasanya player blacksmith sangat membutuhkan untuk leveling char BS mereka. Selain itu juga ada item cahaya bintang keinginan. Kalau ini sedikit murah harganya coy,